Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Arif Fatul Khairunisa dari SDIT Semat Insani. Teman-teman, tahukah kalian jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Apakah kalian pernah mendengar kisah Nabi dan Rasul? Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir di Mesir. Ibunya bernama Yukabat dan ayahnya bernama Imran bin Yasir. Nabi Musa lahir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Pada saat kelahiran Nabi Musa, Raja Fir'aun bermimpi bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel, yang artinya bahwa suatu hari nanti akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang artinya akan menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Fir'aun yang kejam memerintahkan seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Orang tua Nabi Musa, yaitu Yukabat dan Imran bin Yasir, sangat ketakutan dan kebingungan mendengar kabar tersebut. Di tengah-tengah kebingungannya, Yukabat mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghanyutkan Musa kecil di sungai Nil. Dengan diletakkan di dalam peti yang kuat, Nabi Musa kecil dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil. Ibu Yukabat juga memerintahkan kakak Nabi Musa yang bernama Harun untuk mengikuti kemana peti tersebut hanyut. Ternyata peti tersebut hanyut ke arah istana yang kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Asiyah senang sekali karena menemukan bayi sangat lucu. Asiyah memujuk Fir'aun agar bayi tersebut jadi anak angkatnya. Awalnya Fir'aun menolak dan tidak setuju. Karena terus dibujuk oleh Asiyah, akhirnya Fir'aun setuju menjadikan Musa kecil menjadi anak angkatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yukabat ibu kandung Nabi Musa mendapatkan kesempatan untuk menjadi ibu susu Nabi Musa sampai Nabi Musa besar. Nabi Musa tumbuh menjadi pemuda cerdas dan pemberani. Setelah dewasa, Nabi Musa tinggal di kota Madian. Kemudian menikah dengan putri Nabi Syuaib yang bernama Syafura. Setelah sekian lama, Nabi Musa tinggal di kota Madian. Akhirnya, Nabi Musa kembali ke Mesir yang ditemani oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun. Nabi yang memiliki kemampuan berbicara dan berdebat yang baik. Di tengah perjalanan, Nabi Musa menuju Mesir. Ia melihat suatu cahaya di atas bukit. Itulah wahyu pertamanya dari Allah sekaligus diangkat sebagai Rasul. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwah pada Fir'aun dan masyarakat Bani Israel. Nabi Musa diberikan mujizat yang berupa tongkat. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa pun berdakwah mengajak Bani Israel dan juga Raja Fir'aun untuk menyembah Allah. Raja Fir'aun tidak mau. Ia menganggap dirinya adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah dan dipuja. Ia juga tidak mempercayai Nabi Musa sebagai Rasul. Ia meminta bukti kepada Nabi Musa atas kenabiannya. Nabi Musa menunjukkan bukti dengan melempar tongkat ke depan. Fir'aun yang kemudian tongkat itu pun berubah menjadi ular. Fir'aun menertawakan Nabi Musa dan menganggapnya sebagai tukang sihir. Fir'aun memanggil seluruh tukang sihirnya yang kemudian tukang sihir tersebut melempar talinya dan berubah menjadi ular. Nabi Musa melemparkan kembali tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar dan memaksa ular-ular milik penyihir Fir'aun. Fir'aun pun marah, kemudian memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Musa dan seluruh pengikut Nabi
Musa untuk dibunuh. Tapi Musa dan pengikutnya pun lari hingga mendekati Laut Merah. Tentara Fir'aun berhasil mengepung Nabi Musa. Nabi Musa pun mengumpulkan tongkatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laut Merah pun terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi Laut Merah dengan aman. Fir'aun tetap mengejar Nabi Musa. Setelah Fir'aun dan tentara sampai di tengah laut, Nabi Musa mengumpulkan kembali tongkatnya. Laut pun menyatu kembali. Fir'aun dan tentaranya tenggelam akibat kesombongannya. Dalam melaksanakan perintah Allah, Nabi Musa selalu sabar menghadapi cobaan. Hal itu dapat menjadi teladan untuk kita semua. Selain itu, sikap terpuji Nabi Musa yang lain adalah tegas dalam bertindak dan membela kebenaran. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Nabi Musa adalah salah satu dari empat nabi yang menerima kitab dari Allah, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa adalah nabi yang istimewa. Kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Namanya pun disebut sebanyak 163 kali dalam Al-Quran. Itulah tadi kisah Nabi Musa alaihissalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa susah belajar bahasa Arab? Atau mau mengerti makna bacaan Al-Quran dan sholat tanpa melihat terjemahannya? Ayo sini, kita belajar bareng di Al-Izzah Arabic Center. Kelas online-nya yang berbasis website kelas bisa diakses kapanpun dan dimanapun, bisa dengan laptop, bisa juga dengan HP. Dengan 23 materi dasar, dibimbing dengan tutor-tutor yang seru dan milenial. Dijamin, belajar bahasa Arab bakalan seru dan gak ngebosenin. Ayo buruan daftar!